khusus dari pemahaman wilayah dan di mana perpanjangan tangan dari pusat dan dari Polil per wilayah. Untuk acara milad ini, tim sus khususnya saya sebagai Panglima FR Tangerang Selatan dan tuan rumah sebenarnya dua, Tangerang Raya, Tangerang Kota, Tangerang Selatan, Panglima Tangerang Kota, Bang Aman Al-Farsi, saya sebagai Panglima FR Tangerang Selatan, dan saya sebagai seksi keamanan dan juga Humas. Insya Allah acara ini mudah-mudahan sukses dan juga toh dan tuan rumah juga dari Polres yang akan peserta yang hadir. Kita batas saudara-saudara kita ini ada sekitar 100 ribu. 100 ribu. Tapi kalau untuk semuanya itu kita ada 2 juta lebih. Baik, tetapi kita batasi karena toh memang lokasi juga tidak sesuai dengan kapasitas seanggota sudah berpamit, maka kita batasi untuk per wilayah datang berapa orang. Targetnya ada di satu wilayah sekitar ya 5.000, 6.000 satu korwil. Pokoknya di sini kurang lebih ya 50.000 sampai 100.000 lah. Berapa tim sus yang turun di acara? Tim sus? Tim sus, ya kalau di Tangsel ini tim sus ada sekitar 160 untuk pengamanan. Kalau Tangkot ada sekitar sama 160 juga untuk pengamanan. Jadi kurang lebih 400. Baik, sesuai dengan tema milad pada kali ini, harapannya seperti apa sih? Tema milad adalah berkhidmat untuk negeri, bersinergi pada negeri. Baik, apa yang bisa diimplementasikan Panglima? Ya, diimplementasikan bahwasanya sistemnya EBR ini tidak frontal dan memang dari semalam kita sudah 3 hari berturut acara kemarin Parade Hadroh Marawis, terus semalam itu sampai Yatim Piatu dan Tasakura satu suro, hari ini seremonial dan silaturahmi. Acaranya agenda hari ini sampai pukul berapa? Pukul ya habis pada azan selesai. Siap. Baik. Makasih Panglima. EBR.